kalau misalnya mami meninggal, papi kawin kan? Eh sudahlah, mami meninggal. Tidak, papi. Seandainya papi mami duluan, papi itu kawin lah. Apa dia kawin-kawin ini, nah, laju ngobrol nih. Laju tidak mesra lagi mami nih, mikir ke meninggal-meninggal. Iya, seandainya baik, papi, mami seandainya pak mami meninggal duluan, papi kawin tidak kira-kira? Tidak. Nah, jangan tidak tuh, pi kawin lah. Kawin? Iya. Cak mana yang loroi rumah kita yang besar, enggak kata yang loroi papi, kesian pula papi dewean, ya? Ya sudahlah, kalau memang mami nak maksa papi begini lagi, iya. Jadi kalau misalnya papi kawin, yang betina itu diajak ke rumah ini apa? Iya, mami maksa, ya sudah papi kawin, becaknya nak nyuruh papi kawin yang kalau jadi, mami meninggal. Jadi dia tuh tinggal di rumah inilah? Iya. Siapa lagi nak ngurus rumah sebesar ini, Mi? Tak ada papi, tak kasih yang jago, yang ngerawat. Terus yang rumah-rumah kita yang kursi-kursi apa-apa yang kamar tidur itu dipakai dia juga? Iya, nak pakai kursi mano lagi, kamar tidur mano lagi. Oh, terus yang baju-baju mami itu nak dipakai dia juga? Baju? Mami kan XXL, dia tuh S ukurannya, Mi. Oh. Berarti papi tidak ada. Tidak asal. Asal yang mana? Kue, 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 k